Saya dah siap ke? Apa ni? Cepat sikit. Dah siap dah ni. Apa cepat-cepat nak pergi mana? Dah cepat ni. Kejap lagi ada meeting. Hey. Abang. Adik nak minta izin boleh tak? Izin. Izin apa tu dia? Adik nak keluar dengan kawan adik. Takpelah. Tapi jangan balik lambat ah. Okey, adik pergi dulu lah. Ya, yeah, pernah. Teh. Inai. Inai. Belakang. Eh, apa? Tak tahu ada kat situ. Minum jelah. Tak tahu ke? Kenas. Ha. Dah lama orang kita tak balik kampung. Kampung kita ni pun macam dulu. Tapi lo, aku tanya mu, sampai bila kita nak kejap lagi ni? Sampai bila kau tanya aku? Ha. Sampai aku berjaya macam orang lain. Assalamualaikum bang, cuba tanya. Jalan ke Cuping ke mana bang? Cuping eh? Ha. Cuping dari motorbik jalan ni. Okay, ambil kanan. Ha. Ambil kanan. Lepas ambil kanan pula. Ha, sampai Cuping. Okey. Terima kasih bang. Okey. Aku tahu kau datang sini buat apa? Kau nak minta aku tolong apa? Sebenarnya aku datang sini nak beritahu adik aku kena culik. Aku dah malas nak jemput pasal hal ni. Cik malas ya. Aku dah cuci tangan. Tak.
Gapi masalah pun pernah. Dia mari minta tolong kita aku. Tak kira kita nak tolong dia. Mesti ingat dulu. Tak makan ikhra tu. Berjanji ke apa? Nak selamatkan orang awal. Tolonglah, jangan pentingkan diri sendiri. Aku boleh tolong kau? Kau beritahu aku, mana lokasi? Ada berapa kilo? 10 kilo. Jadi kan ke depan guna 20 kilo. Tempat tu mana? Kita ambil. Cantik kan nampak ni? Merah-merah kita. By the way, aku akan bawa kau pergi ke tempat yang paling bahagia, paling indah. Aku harap kau baik ke sana. Oh, sebelum aku nak hantar kau pergi ke sana, malam ni aku akan ajar kau salah satu nikmat dunia. Ada gapa ya tepung? Aku dapat info. Esok dia orang akan hantar dekat Padang Besar. Aku nak kau dengan aku ada dekat sana sharp pukul 10. Okey. Mana Cik Yomi? Jangan bilang kau. Okey, nampak.
Ada gambar yang nak jumpa aku malam ni. Menurut informa aku, dia dah tahu dekat mana rumah suspek. Informa? Siapa yang informa kamu? Kau tak perlu tahu pun informa aku siapa. Yang kau kena tahu, kau kena selamatkan nyawa orang. Jadi aku nak kau dengan aku esok ada dekat kawasan rumah suspek. Kau follow je aku. Aku tahu kerja aku macam mana. Okey. No. Ada apa kau datang cari aku? Macam mana kau buat kerja? Adik aku macam mana? Kau tak perlu tahu pun. Kau relax, kau chill. Aku tahu kerja aku macam mana.